akar batang pokoknya kuat, keker, nopang buah juga akan banyak buahnya. Ini akar dari AK4 ini sudah menyebar, memberikan perlawanan terhadap Phytophthora cinnamomi. Sembuh, tumbuh tunas baru, sehat, produksi buahnya kita lihat ada buahnya. Sudah sempurna seperti layaknya Niki. Nah, kalau pohon kena Phytophthora, buahnya tidak mungkin seperti ini. Baru tanam, Mas? Ya. Yang ini udah kita dulu kopdar ya. Kalau nggak salah udah 2 tahunan ini. Udah 2 tahun ya. Ekspansinya lagi. Ini tadinya kebun mangga sama kelengkeng. Oh, sebelumnya mangga sama kelengkeng. Terus fokus ke alpukat aja sekarang. 2 tahun. 2 tahunnya segini loh. 2 tahun segini coba. Pendek kan? Gimana punyamu 1 tahun lebih tinggi daripada ini? Karena yang terpenting apa coba? Apa yang terpenting? Ini. Karep batang pokoknya kuat, keker, nopang buah juga akan banyak buahnya. Emang ini dibuat desain seperti ini ya Pak ya? Sengaja dibuat desain pendek. Bisa dalam lagi, lebih dalam. Itu sebenarnya dalam pikiran saya sudah. Perkenalan kita cuma sebagai garis satu garis. Betul. Ini kayak dia di tabulang pot ya. Oh iya. Kita potkan khusus, tapi ini di grounding. Kita bagi dia. Nanti ada orang bilang, Pak, kalau akar alpukat di batas segini cari makan gimana? Kan kita yang ngasih makan. Kita ngasih makan, betul. Kalau nggak dikasih makan, pasti. Tapi dalam, ya? Tapi dalam. Kirinya dalam itu bagaimana? Tanah itu media itu kan ada lapisan ya. Lapisan paling atas itu humus, terus masuk ke topsoil, lalu subsoil. Akar perakaran alpukat ini wilayah perakaran itu dangkal, mengambang. Kalau orang bilang selorot ya, akar yang mengambang. Dia beda dengan tanaman lain yang menghujam ke dalam, masuk ke dalam subsoil, ke tanah liat. Tanah liat. Ini enggak. Jadi sedangkan yang namanya penyakit itu ada di permukaan, kurang lebih 40 cm ke atas. Ini sumber penyakit rayap di situ, Phytophthora di situ dan segala macamnya. Kalau di tanah liat cinnamomi. Phytophthora cinnamomi itu cuma di permukaan yang berkembang kalau ada genangan air. Saat ada genangan air, di situ protozoanya akan hidup. Protozoa yang hidup itu berkembang jadi patogen. Nah, salah satu pohon yang kena masalah Phytophthora cinnamomi pohon ini. Ini pohon ini sudah mati, ya. Oh, gitu. Bisa, ya, kalau mau detailnya kita lengkap foto-fotonya. Kalau sekarang dia sudah sehat. Mm-hmm. Ini pohon yang sudah mati sebenarnya karena serangan Phytophthora. Kapan Phytophthora itu nyerang? Lagi-lagi ketika masuk ke fase generatif. Karena yang namanya sudah masuk ke fase generatif, ada tumpukan karbohidrat, maka di situ ada makanan yang layak untuk semua hama dan penyakit. Jadi jangan heran kalau misalnya kita tanam alpukat, ditunggu 4-5 tahun atau 7 tahun berbunga, belum selesai panen, pohonnya juga ikut mati. Kenapa? Karena situ banyak makanan yang disukai oleh hama dan penyakit. Nah, pohon ini mati sebenarnya. Sudah hampir 1 tahun, kita rawat, kita beri salah satu kegiatan atau tindakan mekanis. Apa tindakan mekanis? Phytophthora itu berupa patogen yang nyerang ke akar. Akar akan busuk warnanya hitam. Dia ada di sini. Kita punya alpukat yang namanya AK47, cuma ada di kebun air zaman ya. Pohonnya cuma ada di kebun air zaman yang ternyata punya keunggulan akar dari apa? Rhizosphere dari AK47. Itu punya kemampuan tahan terhadap hama sama penyakit. Dia nggak mau rayap, nggak mau ganggu, hama penyakit nggak mau. Dan kebetulan akar ini juga bisa mengeluarkan
semacam eksudat ya, atau enzim atau zat yang bisa mematikan atau menghambat perkembangan dari patogen. Karena kita sudah pernah melihat seperti itu, kita uji, kita tanam di sini akar. Nah, ini akar ini. Ini akar 47. Jadi waktu tanaman ini sudah hampir mati, bisa kita bilang sudah mati seharusnya. Yeah. Cirinya itu, ciri titik tora itu, daun ini rontok dalam kondisi hijau. Yeah. Daun rontok, akar hitam, buah pun kalau ada dia akan bulat, bulat-bulat kayak bola tenis itu semua. Nah, setelah kita tanam di sini, ini tadi tanam 4 ini, duanya mati juga, nggak kuat lama-lama. Dua ini kita tanam, jalan sudah berbulan-bulan, hampir setengah tahun ya. Ini akar dari akar 47 sudah menyebar. Memberikan perlawanan terhadap Phytophthora cinnamomei. Terus memberikan daya tahan tubuh, entah apa ininya ya, kita belum riset ya, kita belum uji lab ya, apa aja yang dia keluarkan di situ. Alhamdulillah, sembuh, tumbuh tunas baru, sehat, produksi buahnya kita lihat, ada buahnya. Sudah sempurna seperti layaknya Niki. Nah, kalau pohon kena Phytophthora, buahnya nggak mungkin seperti ini. Buahnya nggak mungkin seperti ini, tapi bulat, terus kenyal, keras. Ini alhamdulillah, ini sembuh total 100%, masuk lagi ke produksi. Karena akar 47. Dan ini cuma ada di kebun Air Zama. Harga bijinya mahal berarti ini ya? Nih ya guys. Tolong masalahnya. Akar 47. Varietas yang ada cuma di akhir zaman, kebun akhir zaman. Penolong dari jamur Phytophthora. Bayangkan kalau batang bawahnya ini, akarnya apa aja terserah. Jadi petani siapapun nanam sudah nggak pusing lagi dengan banyak masalah. Dia sedang fokus apa yang datang tanah dia pikir. Yang di bawah tanah urusan dari akar 47 sebagai rootstock. Jadi intinya untuk rootstock ya. Rootstock dia. Jual negeri semua punya rootstock yang tolerant, yang resisten. Ha 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 ha.